esto va a ser la de con uno. Sini banyak ikan, banyak ikan. Buang semua, buang pukat cepat, cepat. Lekas, lekas angkat. Abang kerja, Pak. Hari-hari ke laut. Dah lewat, baru Abang balik. Dah lah, Abang pun tak nampak. Mencelah pula dah malam. Maklumlah orang bawa kahwin. Kalau kahwin pun, mesti juga nak bekerja. Rumah tangga pun, mesti nak teratur. Mana buku kira-kira, Pak? Mari Abang kirakan. Mu semua ketawa je pandai. Nolong kakak tak mau. Pa. Siapa mereka semua? Saudara-saudaramu ke? Mereka orang dagang Manolah. Datang ke sini dari utara. Dua minggu dulu, perahu mereka telah karam di pukul ribut. Mereka tak tahu berapa lama mereka di laut. Tiba-tiba, mereka hanyut ke pantai ni petang semalam. Habis? Apa mereka nak datang ke sini? Mereka kata, wang mereka bersama karam dan Fah dah berjanji untuk minjamkan bekalan makanan hingga mereka bekerja. Syarifah, Syarifah. Kau tengok kedai kau, tak teratur betul-betul. Macam mana kau meniaga macam ini? Tak apalah. Biar Abang tolong kau. Tak payahlah, Abang Dola. Buat susah Abang aja. Abang... Malam ini malam Jumaat bukan?
Apa yang nak ditunggu-tunggu lagi? Kan kita ada tugas malam ni. Tugas pergi kelas dewasa lah, bang. Ah, kita dah selewat ni. Dah belum mandi-mandi lagi. Ya, ya. Makanan pun Ros dah siapkan. Apa? Kau dah berjanji nak pergi kelas dewasa dengan kami. Ah, dulu adik-beradik engkau pun tak pernah bersekolah. Macam mana nak maju? Pergilah abang dulu. Dan ajaklah bini bandolah tu baik-baik. Kalau orang tu dah bodoh, memang dia selalu bodoh. Tak tahu adat. Cakap ikut keluar dari mulut saja. Tak menggunakan otak. Masih pula tak mau belajar lagi. Encik, bagaimana seperti yang kami minta tadi? Kami hanya mau beras dan ikan bilis saja. Dan sedikit budu dan garam. Itu sajalah barang-barang yang saya pinjam dulu. Nanti kalau saya kelak-kelak dapat uang, kami akan ganti segala barang-barang yang kami pinjam itu. Baiklah. Ramlah, Azizah, sediakan barang-barang yang Cik Mak hendakkan tu. Pemalas semuanya. Nanti dulu Cik Mak, ya. Hasidin iza hasad. Maksudnya, janganlah kita sama-sama berhasad dengki. Kerana hasad dengki adalah membawa kepada kejatuhan dan kerosakan masyarakat. Jika saudara-saudara tidak puas hati, jemput bertanya. Ustaz. Ya. Adakah di dalam ayat-ayat suci kita dapat kita menggunakan untuk mengatasi orang-orang yang bersefahaman demikian? Ya, memang ada Rosmah. Dalam ayat-ayat suci kita ada mengatakan bahawa kita boleh menasihatkan saudara mara kita dan kawan teman kita. Ayatnya berbunyi begini: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maksudnya, serukanlah kepada saudara mara kamu dan sahabat handai kamu kepada jalan Allah dengan seruan-seruan dan nasihat-nasihat yang baik. Dan dalihkanlah perkataan mereka dengan perkataan yang lemah lembut supaya tertawan hati mereka, yang mana akan mengubahkan sikap mereka yang tak baik, hasad dengki itu kepada sifat kasih sayang pula. Syarifah, si Rosmah tu pun bukan main lagi sekarang. Semenjak Bandolah tu menganti ayahnya menjadi juruselam. Eh, kau tahu, Bandolah tu semenjak kecil-kecil lagi dia kawan dengan aku. Dan sekarang kami dah macam saudara, mesra antara satu dengan lain. Datang si Rosmah tu ke Sebang Takir ni, mengada-ngada pula. Dia nak temukan aku dengan Bandolah tu. Dia tak tahu yang aku dengan Bandolah tu bermain-main di tepi laut. Dulu, Bandolah boleh tolong aku sedikit. Tolonglah siap Syarifah tu. Paling jangan dia bising-bising sekali. Nanti, orang pun takut lah sebenarnya. Abang pun begitu juga. Ha, abang gunakanlah bahan-bahan yang kita belajar di kelas dewasa tadi. Kita main saja ke sana kemari. Ha, biar Ros balik dulu, ya. Baiklah. Ha, Bandolah. Mana tak Rosmah cemburu tu? Dia dah pulang dulu. Aku tak tahulah, Syarifah. Engkau dengan perangai engkau yang tak sabar menyabar tu, gamak si Rosmah pun segan nak datang ke kedai kau. Usaha dia pergi kedai lain. Walhal, kedai kau sebelah rumah ni saja. Bukan begitu, Bang Dola. Abang pun dah berapa hari tak datang ke kedai pan ni. Jadi, Pak fikir, tentulah Kak Rosmah menahan abang datang ke sini. Susah hati Pak kalau tak nampak abang. Syarifah, Syarifah. Betullah kau ni. Heran aku. Kenapa kau tak mau bersekolah seumur hidup kau? Eh, Syarifah. Zaman sekarang, di mana ada pengetahuan, di situ ada kemajuan. Di dalam bidang perniagaan ataupun serba-serbi. Ini engkau sekolah pun tidak. Disebabkan ini, engkau jadi buta huruf. Oleh kerana ini juga, engkau tak dapatlah mencari pengetahuan-pengetahuan melalui buku-buku, majalah-majalah ataupun bahan-bahan yang sesuai untuk perniagaan ataupun untuk memiliki keluarga engkau sendiri. Di samping buta huruf ini, engkau juga akan buta di dalam segala-gala lapisan masyarakat. Dan penghabisannya, engkau di dalam segi akhlak pun kau buta. Jumlah ini semua, engkau adalah termasuk di dalam orang-orang yang buta akal.
Dahlah Pani dihina orang. Tak mau datang ke kedai Pani lagi. Ini Manola pula menghina Pa dengan serendah-rendahnya. Dahlah Pa, sabarlah. Nanti kami tolongkan masuk bila dewasa. Abang Dola, baliklah dulu. Nanti harus masih menunggu pula. Syarifah menyanyinya, bang? Ya, Ros. Dulu kami kecil-kecil selalu menyanyi sama-sama. Nasi
lebih baik kita dapat buang belajar di kelas dewasa tu ya, bang. Mana tu tempat kopok ni? Kak Tima kasih, bang. Abang minum lah dulu, bang. Ni kuat ke lah? Kuih bangkit manis. Itu pun tak Tima lagi tadi. Bang, pada orang yang sudah mahir tulis menulis dan baca membaca, senanglah. Tapi apa hal pula pada orang yang buta huruf semua sekali? Seperti yang Ros dengar, Syarifah dan adik-adik itu, betul ke bang? Ya, Ros. Ros tak percaya, bang. Habis Syarifah tak adalah peluang langsung belajar seperti kita. Tidak, Ros. Mengikut dasar kerajaan perikatan di dalam rancangan pembangunan luar bandar dan pembangunan negaranya untuk meninggikan taraf kehidupan rakyat jelata. Terutama sekali penduduk-penduduk luar bandar. Ada termasuk beberapa jurusan seperti pemberian tanah baru, tanah untuk menanam getah dan tanah pinggiran, kesihatan, pertanian dan lain-lain seperti pelajaran dewasa. Terus tahu, pelajaran bukan untuk kanak-kanak di bangku sekolah saja, tetapi seperti Syarifah dan orang-orang lain yang tak pernah bersekolah langsung. Dan kepada yang sudah bersekolah, seperti Ros dan Abang, ada lagi jurusan-jurusan yang boleh kita alami. Termasuk kelas agama kita. Di negeri Terengganu ini saja, ada beratus kelas-kelas dewasa berjalan siang dan malam yang memberi pertolongan kepada lebih 22,000 penuntut yang berumur lebih 15 tahun. Itu termasuklah seperti pelajaran ilmu hisab, agama dan lain-lain. Kepada sesiapa yang kurang pengalaman, mereka boleh pilih salah satu sesuai untuk mereka. Jika mereka belajar bersungguh-sungguh, niscaya senanglah mereka hari belakang kelak. Bagus sungguh dasar-dasar kerajaan perikatan dalam bidang pelajaran kelas dewasa ya, bang. Tapi Ros fikir, abang tolongkanlah Syarifah masuk ke kelas dewasa. Bang, hari dah jam malam. Abang nak kelaut besok. Masihlah kita tidur. Baik, Ros. Bang, kan abang dah janji Syarifah nak bawa dia di kelas dewasa, bukan? Abang pergilah cakap dengan dia. Yelah, harus bawa balik ikan ya. Biar abang pergi cakap. Abang Dona. Pak, Abang dan Rosma dah ambil keputusan tau. Nak bawa engkau masukkan nama di kelas dewasa. Kau siaplah malam ni. Baiklah, Abang Dona. Nanti Pak siap. Daud, Datuk. Syarifah tu buta huruf ke tau? Juruselah muda tu dulu selalu menolong di kerennya. Tapi sekarang juruselah muda tu dah kahwin. Tentu dia ada urusannya sendiri. Jadi tak dapatlah dia menolong lagi. Tapi kalau aku buat baiklah Syarifah tu, aku tolong padanya. Lama-lama kedai tu tentu terpulang pada aku. Mail, bolehlah kita hutang-hutang nanti ya? Hutang-hutang tak boleh. Korang mesti bayar tunai. Kalau korang hutang, korang doang kebuluh. Bermakna engkau Daud dan Latif. Mail, bolehlah kan panggil kau Toke ya? Sudah tu. Oh, Toke. Baiklah, Cik Syarifah. Sekarang, saya telah daftarkan nama Cik Syarifah menjadi salah seorang pelajar dalam kelas ini. Terima kasih, Cik Guru. Saya berharap Syarifah rajin-rajinlah datang belajar dalam kelas dewasa. Janganlah rasa malu-malu. Hidup sekarang terhenti di atas ilmu pengetahuan dan pelajaran. Kalau tidak, rugilah kita. Setakat ini, untuk malam ini pelajaran kita hentikan dulu. Hingga kita jumpa lagi, saya ucapkan selamat malam. Selamat belajar. Selamat belajar.
Ros, Ros balik dulu ya. Abang nak beri penerangan penuh berkenaan pelajaran Sharifah. Baiklah, Bang. Apa yang dibuat lama sangat juga surah muda tu di kedai tu? Betul kau cakap. Makan. Apa yang kau tunggu lagi? Aku suka. Terima kasih, Mira. Aku harap kau belajar tekun-tekun. Hari dah jauh malam ni. Tutup kedai. Biar abang balik. Baiklah, Bandola. Juru selam muda tu dah keluar. Encik, kira berapa ni? RM1. Mari kita jalan. Cik Sharifah, nanti dulu. Cik Mail, apa nak lama-lama buta ni? Saya nak bercakap sedikit. Masuklah. Kami ingat tadi nak bayar hutang. Tapi kami nampak juruselam muda selama benar di sini. Jadi kami pergi ke kedai kopi sebelah tu. Kami minum air, berbual, isap rokok. Duit kami pun dah habis. Jadi tak dapatlah kami membayarnya. Kami besok nak ke laut. Barang-barang makanan pun dah habis. Saya harap Cik Sharifah tolonglah pinjamkan sekali lagi. Ambillah Abang Mael. Apa yang ada, tak apalah. Mael, ada duit tadi ini bagus. Baiklah, batang mereka lah. Ini lagi bagus batang jepun. Apalah kau orang ini? Sardin itulah, sardin inilah. Ikan milis pun cukup. Cik Daud, Cik Latif, ambillah. Jangan malu-malu. Apa juruselam muda tadi buat di sini? Dia nak menolong ke atau nak mengajar? Untuk buat tolong-menolong, saya memang cekap. Mari saya tengok buku Cik Sharifah tu. Kelang kabut nampaknya. Kan tadi saya cakap, saya menolong, saya memang boleh. Bang Mael, jangan salah sangka. Saya baru balik pada kelas dewasa. Daud, Latif, ambil barang tu sikit-sikitlah. Nanti rugilah pula toke. Kalau dah siap semua, mari kita balik. Nanti saya bawa dia nyanyi sama ya. Negara kita kini sudah berjaya. Dengarlah sorak-sorak gegak gempita. Kini tiba masanya kita bersatu padu bekerja dan gembira. Dengan cita-cita negara bahagia. Bergeraklah seluruh rakyat jelata. Rajinlah belajar di kelas dewasa. Cerdas angkat semua rakyat. Maju makmur aman serta bahagia. Inilah cita-cita Malaysia jaya. Belajarlah dengan riang gembira. Kelas dewasa kita sudah sedia. Ramai-ramai menuju masa depan. Janganlah kita lalai. Ini satu peluang. Hutang lu segera kita hapuskan. Di kampung-kampung atau di dalam pekan. Malaysia harus maju jaya. Bersatu padu biarlah berusaha. Berbahagialah negara Malaysia.
kita kini sudah berjaya. Dengarlah suara-suara gegar gempita. Kini tiba masanya kita bersatu padu bekerja dan gembira dengan cita-cita negara bahagia. Bergeraklah seluruh rakyat jelata, rajinnya belajar di kelas dewasa. Cegahkan ke semua rakyat, maju makmur aman serta bahagia. Inilah cita-cita Malaysia jaya. Belajarlah dengan riang gembira, selang jiwa kita sudah sedia. Ramai-ramai menuju masa depan, janganlah kita lalai, ini satu peluang. Buta huruf segera kita hapuskan, di kampung-kampung atau di dalam pekan. Malaysia harus maju jaya, bersatu padu biarlah berusaha, berbahagialah negara Malaysia. Biu bu, geyuku, buku, saya ada buku. Solat jauh lima solat, sepuluh solat empat solat tiga puluh solat. Apa awak tanam? Saya tanam nenas. Cuba Cik Sarifah baca. Saya tanam getah. Dia tanam kelapa. Apa awak tanam? Saya tanam nenas. Bagus, Cik Sarifah. Nampaknya Cik Sarifah ni sudah dapat membaca dengan baiknya. Saya berharap pelajar-pelajar lain hendaklah berusaha dan tekun seperti Cik Sarifah juga. Cuba kita baca sekali lagi. Mek, Sarifah mana? Tak tahu. Dia dah keluar petang-petang tadi. Tengok buku hutang apa, Mek? Tak tahu. Kami tak tahu di mana dia letak buku kira-kira tu. Dan kami tak tahu di mana dia pergi. Oh, ya. Yeah. Sarifah pergi sekolah dewasa, kan? Dia belajar kira mengira tulis menulis. Eh, kalau Sarifah balik, kau cakap sama dia, tak payah belajar lagi. Aku boleh mengajarnya. Ini RM5. Kalau kakak kau balik, kau katakan kepadanya, ini aku bayar barang-barang yang aku pinjam dulu. Tak mau. Baik Abang Mael bayar sendiri. Kami tak mau masuk campur dalam perkara ini. Nanti Kak Sarifah marah pula. Mu bodoh ni pun bodoh. Datuk, tolong. Jalan mari kita balik. Hei, Datuk. Sungguh cantik Sarifah tu. Tapi otak ni kosong. Kalau nak dibandingkan dengan kepandaian aku, kau seorang bukan tak tahu kepandaian aku. Tinggi peringkatnya. Tapi aku tertarik hati benar pada Sarifah tu. Aku pun tak tahu. Dia suka aku ke? Asal tak suka aku ke? Kalau dia suka aku, lagi bagus kan? Latif, Daud, itu pun Sarifah datang. Engkau berdua tunggu sini. Aku pergi ya. Asyik, kacau betul lah Ma'in sekarang. Okay. Baik kita larikan dia daripada orang ramai. Mari kita pergi. Ma'in, terperanjat aku tadi. Apa kau nak mamalam buta ni? Aku takut pokok ni berpuaka lah. Aku tak pernah jalan mamalam gini. Itu pun sebab aku pergi kelas dewasa. Apa hajat kau? Cakaplah. Lekaslah cakap. Nanti orang tengok kita di sini tak baik. Diamlah perempuan berdebah.
Aku cuma nak cakap-cakap saja dengan kau. Engkau terpakai telur macam dia kasut hantu. Kamu, pokok tu berhantu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dah lama tempat ni tidak ada apa-apa. Dah mula lagi. Memang pokok ni berpuaka. Inilah tempatnya. Kenapa Syarifah ni? Memang pokok ni berpuaka. Masih mencari mangsanya lagi. Puaka apa, Pak Gunun? Puaka tiga beradik duduk di pokok ni. Dulu tiga orang mati lemas. Baru mereka karam di depan laut tu. Aku fikir tentu kau ingat. Orang-orang yang mati dulu, saya ingat, Pak Gunun. Tapi puakanya tidak. Kenapa, Pak? Tak tahulah, Pak Lola. Pak nampak satu lembaga hitam seperti manusia. Satu dari pokok, dua dari laut. Betullah kata-kata dia tu. Betul juga pendapat aku. Bang, leher Syarifah ni berdarah. Tapi tak ada luka apa-apa pun. Gamak. Gamak apa, Lola? Gamak puaka-puaka tu nak tumpahkan darah lagi. Hey, bawakan aku barang-barang. Biar aku ubatkan. Cela, apa pendapat Cela sekarang? Tok Pengulu, betul juga kata-kata Pak Gonom tadi. Baik kita ubatkan sekarang. Supaya puaka-puaka pergi dari sini. Tersmak. Bawa Syarifah ke klinik sekarang. Mari kita pergi klinik. Tok Pengulu, kawan-kawan semua, mari kita beri makan puaka-puaka tu. Siapa nak ikut saya? Kalau nak cari puaka-puaka tu, inilah pokoknya, bukan tempat lain. Kata Pak Konon tadi, puaka-puaka tu datang dari laut. Tentu mereka ada main-main di tepi laut. Ayo, mari. Mari, ikut saya, mari. Tok Pengulu, ya, saya fikir dari sini baik kita berpecah. Tok Pengulu bawa orang separuh ke sana. Dan orang-orang separuh sini, di sebelah sini. Dan saya ke sana. Kalau nampak kesan-kesan puaka tu, lekas beritahu. Dan menjerit, ya? Baiklah. Hey!
Hei, pergi kau! Pergi! Pergi! Mari kau bertiga! Tok Bungulu? Ya. Ini dia puaka-puaka tadi. Dialah yang mencabul dan merendahkan kehormatan Sharifah. Orang semacam ini, Tok Bungulu, kalau ada di kampung kita, tak selamat anak bini kita. Cikgu, saya kurang faham sedikit. Saya sebagai seorang pengulu, tetap kepada keadilan. Puak Konon kata, puaka yang merosakkan Sharifah. Tetapi, Cikgu kata, puaka yang menjelma manusia pula. Semangat, adakah engkau menjamah Sharifah? Hei, ini apa dia? Ini apa? Ini apa? Siapa yang gigit ni? Bukan dia yang gigit. Ya. Ini gigit Sharifah. Saya cuma menahan dia jangan dia menjerit. Supaya jangan orang sangka apa-apa pula. Tapi katanya ada puaka di situ. Sebetulnya saya bukan puaka Tok Pengulu. Saya digigit tangan saya. Saya kesakitan, saya menjerit. Latif, saya dan Daud terus lari. Saya tidak bermaksud nak mencabul atau merosakkan kehormatan. Daud dan Natib tidak bersalah, Tok Pengulu. Saya harap Tok Pengulu bolehlah lepaskan mereka. Saya sanggup menerima apa-apa hukuman terhadap diri saya. Tok Pengulu, kejadian malam ini sia-sia belaka. Kesemuanya salah sangka. Saya percaya kejadian yang berlaku malam tadi adalah terbit dari salah sangka dan bahawa tuan-tuan yang terlibat di dalamnya kurang faham kejadian yang berlaku itu. Di sini, biarlah saya terangkan sedikit perkara yang dapat menghapuskan pahaman-pahaman yang kuno itu. Kerajaan Perikatan sekarang ini sangat menitik beratkan hal pelajaran bukan sahaja kepada kanak-kanak, bahkan kepada orang dewasa yang telah terlepas peluang mengikuti bangku sekolahnya dari masa kecil. Tuan-tuan tahu, pelajaran adalah anak kunci keselamatan hidup. Kalau semua penduduk-penduduk kampung mempunyai ilmu pengetahuan dan pelajaran, tak mungkin kejadian yang berlaku malam tadi dapat kita percayakan. Dalam negeri Terengganu, berpuluh ratus buah kelas dewasa telah dibuka oleh Kerajaan Perikatan untuk mengajar penduduk-penduduk kampung supaya pandai membaca dan menulis, dan akan membuka banyak lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dengan itu, menolong mereka mengubahkan cara-cara mereka memikir dan mengutip bahan-bahan ilmu pengetahuan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan mengambil peluang ini dengan mendaftarkan diri masuk dalam kelas dewasa yang telah diberi peluang oleh Kerajaan Perikatan kepada kita sekalian. Apa kata Pak Kuno? Ya, Tuan. Kerajaan Pusat Perikatan menerusi Kerajaan Negeri melancarkan rancangan-rancangan pembangunan, terutama sekali ialah nak meninggikan taraf penghidupan rakyat di luar kawasan-kawasan bandar dan amnya rakyat jelata Malaysia. Kejayaan yang telah dicapai hingga hari ini sangatlah memuaskan hati. Dengan cara ini sahajalah dapat kerajaan menegakkan keamanan, kemakmuran dan keadilan di dalam negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah di keliling tuan-tuan. Ada gambar-gambar yang menunjukkan kejayaan yang telah diperolehi dengan jasa daripada rakyat yang mahu menolong membaiki diri mereka sendiri. Dan di belakang saya, banyak lagi rancangan-rancangan yang telah dilaksanakan dan sedang diselenggarakan seperti pembukaan-pembukaan tanah, pertanian, penternakan, kesihatan, pelajaran dan berbagai-bagai kemudahan. Saya berdoa dan berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya bantuan kerjasama serupa ini akan dapat diberi lagi pada masa-masa yang akan datang. Supaya dapatlah kerajaan meneruskan perkhidmatan dan cita-cita untuk meninggikan taraf kehidupan rakyat dalam negeri ini. Terima kasih, itulah ucapan saya.
Hari ini dalam pelajaran akhlak saya akan menyentuh perkara pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Tuan-tuan dan puan-puan terlebih maklum, iaitu di bandar-bandar pada masa ini kita nampak keadaan ini adalah sangat bebas dan tak manis dipandang oleh masyarakat kita dan bertentangan dengan ajaran agama Islam kita yang suci. Wahai manusia, Tuhan telah berikan satu perumpamaan, iaitu innal lazina tad'una min dunillah, bahawa orang yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, lan yakhluqu zubaba, Tuhan itu, Tuhan lain daripada Allah itu tidak berkuasa pun menjadikan seekor lalat. Encik-encik dan tuan-tuan, saya suka pada hari ini memberi sedikit ucapan tentang orang-orang yang baru masuk belajar. Adalah tujuan kerajaan mengadakan kelas-kelas dewasa bukanlah supaya membolehkan tuan-tuan membaca dan menulis sahaja. Tujuan kerajaan sebenarnya ialah supaya setelah tuan-tuan pandai membaca dan menulis, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mengutip ilmu-ilmu pengetahuan bagi diri tuan-tuan dan puan-puan khususnya dan bagi penduduk-penduduk kampung seluruhnya untuk meninggikan taraf hidup supaya setaraf dengan penduduk-penduduk yang tinggal di bandar-bandar. Itulah saja, saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan belajar bersungguh-sungguh. Terima kasih. Nampaknya Camit, itulah lawatan kita pada hari ini. Ya. Cikgu, kan tak lagi. Terima kasih. Kita mengucapkan pengasuh baru, tapi jangan semua-semua ya. Kau dah jadi tauke sekarang. Yang bergaduh selalu eh. Jangan
telah jadi seperti Musa. Pantang melihat ayam di kandang. Apa barangnya? Cat putih 3 sen. Masuk botol. Dalam bungkus. Apa tu lah? Yang mana dia beli dengan apa tu? Baik. Lekatlah orang tunggu ni. Pak, lekat dah. Pak, tak dah. Pak, kita lupa ada gotong royong lagi. Iyalah, Pak. Marilah kita pergi. Boleh lah, mari. Thank you.
sorak-sorak juga gempita. Kini tiba masanya kita bersatu padu bekerja dan gembira dengan cita-cita negara bahagia. Bergeraklah seluruh rakyat jelata, rajinlah belajar di kelas dewasa. Cerdas tangkap semua rakyat, maju makmur aman serta bahagia. Inilah cita-cita Malaysia jaya. Belajarlah dengan riang gembira, kelas dewasa kita sudah sedia. Ramai-ramai menuju masa depan, janganlah kita lalai, ini satu peluang. Hutang dulu segera kita hapuskan, di kampung-kampung atau di dalam pekan. Malaysia harus maju jaya, bersatu padu biarlah berusaha, berbahagialah negara Malaysia. Bersatu padu bekerja dan gembira dengan cita-cita negara bahagia. Bergeraklah seluruh rakyat jelata, rajinlah belajar di kelas dewasa. Cerdaskan semua rakyat, maju makmur aman serta bahagia. Inilah cita-cita Malaysia jaya. Belajarlah dengan riang gembira, kelas dewasa kita sudah sedia. Ramai-ramai menuju masa depan, janganlah kita lalai, ini satu peluang. Hutang-hutang segera kita hapuskan, di kampung-kampung atau di dalam pekan. Malaysia harus maju jaya, bersatu padu biarlah berusaha, berbahagialah negara Malaysia.